Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Kalimantan Selatan, Minggu pagi melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka menyuarakan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ketenaga kerjaan yang dinilai tidak pro kepada masyarakat. Jika sebelumnya para buruh yang mendatangi kantor DPRD Kalsel untuk menolak RUU Omnibus Law, kali ini giliran para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Kalimantan Selatan yang menyuarakannya. Ratusan mahasiswa tersebut dengan tegas menyampaikan penolakan mereka terhadap RUU Omnibus Law yang dinilai tidak pro kepada masyarakat. Aksi penolakan Omnibus Law oleh para mahasiswa ini ditanggapi oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Lutfi Saipudin. Setelah menemui para mahasiswa, Lutfi menyatakan bahwa lembaga perwakilan rakyat juga sependapat dengan sikap para mahasiswa. Setelah pihak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan juga menolak Omnibus Law, terutama mengenai ketenaga kerjaan, selanjutnya pernyataan penolakan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka. Mungkin merupakan rangkaian ya dari unjuk rasa dari masyarakat Kalimantan Selatan. Kalau kemarin kita sudah dua kali menerima aspirasi terkait penolakan Omnibus Law ini yang dilaksanakan oleh para teman-teman guru. Ya, saat ini hari ini kita menerima aspirasi dari adik-adik mahasiswa BEM Kalimantan Selatan. Sebetulnya ini juga kami juga sudah menyatakan menolak sebelumnya pada saat audiensi dengan para buruh. Nah, ini mungkin sebetulnya tidak ada masalah karena ini sebetulnya satu sama, kita juga satu perjuangan dengan DPRD Kalimantan Selatan. Karena bagaimanapun kami sudah dari DPRD Kalimantan Selatan sudah membaca terkait RUU Omnibus Law ini, memang kenyataannya memang cukup banyak yang merugikan pekerja, terutama terkait masalah dihapusnya UMP dan tidak ada jaminan kesehatan dan sebagainya bagi pekerja kita. Nah, ini memang kami dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pun menolak dengan keras dengan adanya RUU seperti ini. Setelah pihak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan juga menolak Omnibus Law, terutama mengenai ketenaga kerjaan, selanjutnya pernyataan penolakan itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka. Sementara itu, usai unjuk rasa berlangsung, pihak mahasiswa tidak berkenan untuk memberikan statement kepada para awak media. Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.